Disebut dalam hadis Nabi SAW menceritakan peristiwa yang berlaku pada hari kiamat, sehingga Nabi menangis. Nabi bersabda, ada dua orang di kalangan umat aku yang dibawa pada hari kiamat dibicarakan di hadapan Allah. Dia datang menghadap Allah dalam keadaan berdiri lutut. Seorang daripadanya berkata, ya Tuhanku, aku telah melakukan kesalahan terhadapnya. Aku buat salah kepada kawanku ini. Kawanku tidak mahu memaafkan aku, wahai Tuhan. Tuhan bertanya, adakah kepadamu pahala untuk membayar dosamu terhadap kawanmu? Dia menjawab, ya Tuhanku, tidak ada lagi pahala, wahai Tuhan. Habis, yang ada tinggal dosa sahaja. Tuhan berfirman kepada hamba yang tidak memaafkan dosa itu, angkat kepalamu. Lalu diangkat dan dia melihat istana-istana yang indah daripada emas dan perak. Dia bertanya, untuk siapa istana-istana ini? Adakah untuk nabi-nabi, mana-mana hamba-hamba yang soleh? Untuk siapa istana-istana yang indah ini? Allah berfirman, untukmu, sekiranya kamu memaafkan dosa kawanmu ini. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, aku maafkan kesalahan kawanku. Lalu kedua-duanya dibawa ke syurga.